Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuasulu Muhammad Zaini melantik sebanyak 81 pejabat fungsional tertentu di lingkungan Pemkab Kapuasulu. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Gedung MABN Kabupaten Kapuasulu Selasa 11 Agustus 2020. Dalam sambutannya, Sekda Kapuasulu Muhammad Zaini mengatakan bahwa pengembangan karir aparatur sipil negara, khususnya pejabat fungsional, bukanlah hal yang mudah dan sederhana, namun perlu banyak pertimbangan. Menurut Sekda, apabila pemerintah memiliki aparatur yang mumpuni dalam jabatan fungsional, tentu akan menguntungkan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sekda menekankan, pejabat fungsional yang sudah mengucapkan sumpah janji jabatan secara sadar akan terikat dengan aturan kepegawaian, sehingga mampu menjadi PNS yang berorientasi pada peningkatan layanan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa pengembangan karir PNS khususnya dalam pangkatan jabatan fungsional bukanlah sebuah proses yang mudah dan sederhana bagi pejabat pembina kepegawaian dan wewenang dalam hal ini. Diperlukan banyak pertimbangan agar dapat memperoleh PNS yang tepat untuk menduduki jabatan fungsional yang sesuai dengan bidang pendidikannya. Hal ini penting dan perlu dilakukan karena menyangkut peningkatan motivasi dan kinerja PNS. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya juga mengingatkan agar saudara dapat bekerja dengan integritas profesional serta dengan niat yang lurus dan jelas. Di luar sana, banyak sekali masyarakat kita yang cita-cita berada di posisi saudara saat ini. Namun tidak semua orang memperoleh kesempatan tersebut. Oleh karena itu, wujudkanlah rasa syukur saudara atas amanah yang diembankan ini dalam bentuk semangat dan kinerja. Dan rangka masyarakat tugas dan tanggung jawab pendidikan agar kualitas kinerja saudara semakin meningkat. Hadir dalam kegiatan tersebut pemuka agama dan pimpinan OPD Kabupaten Kapuasulu. Syarah publikasi Diskominfotik mewartakan.